Myanmar, satu map yang sangat menarik untuk ditonton. Ini adalah perlawanan antara ACD dan juga E, bermakna SMG. Sayang untuk pasukan dari grup B, sebab semalam pun Dingus Impact dapat chicken dinner lepas tu diorang tak main. Kali ini, satu lagi rakan segrup mereka iaitu SMG dapat chicken dinner lepas tu tak dapat main di round yang kedua, so hilang sedikit momentum di situ. Selain daripada mereka berdua, tim Bosku dan juga Aipong Wanted LX yang tidak akan bermain untuk round yang kedua ini. Map Miramar. Ya, betul-betul. Map Miramar kali ini penerbangan yang sedikit berada di atas menyebabkan sukar sikit lah untuk pasukan-pasukan yang di bawah. Tapi Bosku tak main, jadi tak mengapa untuk mereka, sebab selalu ini mereka akan turun di paling bawah sekali itu sebahagian daripada pulau dan sebahagian daripada Vale de Mar. Dan waktu ini grup B tidak ada, jadi SMG tidak ada untuk mengumpul markah banyak. Tapi circle pertama ditunjukkan, dan circle ini sebenarnya lah circle yang paling digemari oleh pasukan Dingus MPX sebenarnya. Dan Dingus MPX seperti kita katakan tak main. Ya, tapi kat sini nampak kota Los Leones juga kosong. SMG. SMG pun tak main. Ya, SMG pun tak main. Leones tempat dia orang kot. Circle mungkin aku pergi perbandaran Los Leones. Tapi saya rasa mungkin DMSAV akan mengambil alih. Kalau tak pun diorang turun dekat La Bendita lah pun tak ada siapa kacau. R2K terpaksa untuk turun di compound kecil untuk mengambil kenderaan bagi sampai ke tempat mereka iaitu Cuma Cerah. NSP, Mos, Goku, Ichong dan juga Zix, hari ni Vex tak ada. Ya, hari ini mereka bermain full line up mereka lah. Yang asal daripada season lepas. Tapi itulah seperti dia katakan, Los Leones sebenarnya ini dua tim yang mesti menyumpah lah tengok. Iaitu daripada grup B dari SMG dan Dingus. Kalau ikut daripada track record mereka pada season lepas ketika bermain dengan nama Xenolaril MPX, itu adalah circle yang mereka paling banyak sekali menang. Mereka akan pusing mungkin dalam ataupun rotate dalam circle kedua lebih kurang macam tu, dan kemudian baru mereka masuk ke dalam. So itu teknik yang digunakan Xenolaril MPX pada season lepas, dan kebanyakan kemenangan itu di bandar. Bandar mana selalunya? Bandar Los Leones. Betul. Tapi malangnya lah, diorang memang tak boleh nak teruskan momentum mereka daripada round kita sebelum ini. Tapi inilah anti-circle. J8 kali ini, untuk season kali ini, mereka tidak akan diganggu oleh sesiapa. Kalau tak, tahun lepas ada AGMT yang turun di Pekado. Every single round, mereka berjumpa dengan J8. So, Boycasti lagi akan bermain. Yang tidak bermain adalah Anik, ya. Yeah. Itulah pada ketika ini, lagipun momentum player yang dibawa oleh Boyka itu nampak bermain dengan sangat-sangat baik. Jadi apa salahnya untuk teruskan saja dengan apa yang ada. Pada ketika ini juga kita melihatkan pasukan EVOS VIP. Ini dia player Sam Z semalam yang memang banyak melakukan kerja yang sangat-sangat baik. Dan mereka tidak membuat pertukaran lineup kerana semalam mereka bermain dengan sangat baik, dan game pertama mereka pun ditamatkan dengan top 3. Malam dekat page PUBG Mobile, yeah. Gambar Sam Z tu tertukar dengan Kuza. Ya, ya, ya. Lepas tu orang tu lihat dekat komen, Kuza tak main pun dah dapat muka. Aduh, Sam Z. Player underrated juga. Dulu pernah bermain untuk NED Brotherhood sebenarnya untuk season yang pertama, kemudian tukar kepada EVOS VIP bagi season yang kedua, dan kekal di EVOS VIP untuk season yang ketiga. Kali ini dia lebih garang lah, permulaan lebih garang. EVOS VIP seperti satu pasukan yang sangat-sangat berbeza, padahal diorang tak ada perubahan lineup langsung. Ya. Untuk season kali ini. Ya, tapi yang paling penting sekali adalah kerana inilah, kerana leadership itu yang paling penting sekali. Sebab sebelum ini memang Kuza ada menyatakan, itulah banyak sangat otak lah dalam team kan. Cok, jangan lupa. Banyak sangat dalam ni, Cok. Dia nak buat ni, dia nak buat tu. Aku ingat kau nak cakap sebab kami baru sign brand ambassador baru. Kenapa EVOS menang? Sebab kami baru sign Jakuza. Tapi sebenarnya tadi aku risau juga masa apa Sultan dia kata Boyka nak berehat kan. Alamak, tempat aku. EVOS masuk habis. Minta maaf awak, dia cancelkan kontrak anda. Sebab dah masuk player bernama Joyka, bukan nama sebenar. Joyka. Ini dia head-to-head EVOS dan juga Team Secret. Dua di dalam grup yang sama. Tapi grup C sekarang ni memang ada kebangkitan daripada dua pasukan ni, memang dah kuat. Dan kemudian J8 pun makin naik dengan adanya Boyka. Sekarang ni kita menunggu R2K, pencabar yang memang daripada sebelum-sebelum ini pun sudah underrated. Dan selalu walaupun orang kuat, tapi orang masih fly under the radar daripada segi orang punya rotation dan sebagainya. Rotation ni memang lain daripada yang lain lah. Tapi pada waktu ni sebab air angle tak sebanyak yang disangka mungkin, sebab itu kemenangan tu belum lagi sampai ke tangan mereka.
Ya, yeah, betul tu. Tapi kat sini kita nampak man parang. Memang garang. Dia nampak tangan beliau dalam kamera, tapi kat sini rombongan beramai-ramai mereka. Wah, sampai jumpa tiga van. Tiga bas. Eh, tiga ya? Ah, tiga bas dong. Aku cuma excited lah apa benda yang si Darren cakap eh dekat belah sana. Aku lupa dia. Eh, ada satu lagi. Ada dia ambil pula. Tapi tak apa-apa. Tapi kat sini kita nampak play-play daripada NED. Tim yang berkualiti tinggi yang diketuai oleh bos NED. Ya, tapi satu benda yang kita tak nampak pada waktu ini adalah rotation lewat. Nampak gayanya macam semua akan masuk dalam waktu yang sepatutnya lah dalam circle ni. Kalau ikut daripada track record yang selalu buat benda tu, no access, no MPX lah. Yang sekarang ini ada Ingos MPX, tapi dia pun tak main, SMG pun tak main. Seperti yang dikatakan, dan pasukan bosku pun adalah pasukan yang mungkin masuk lambat sebab dia turun paling bawah sekali. Kali ini tidak ada lead entry lah. Jadi semuanya seolah-olah telah bersedia untuk take fight kalau perlu. Tapi agak mengejutkan sebab kebanyakan pasukan diorang buat hits on rotation. Kecuali JPNT saja yang rotate agak jauh daripada El Pozo. Digunakan jalan di bahagian kiri tersebut. Rotate all the way nak pergi ke bahagian selatan. Dan sebenarnya kalau dia take into consideration SMG tak main dan tidak ada juga pasukan Dingos MPX dan sebagainya, membuatkan kawasan bawah tu memang agak kosong. iPhone Wanted juga tidak bermain, tim Boskur by Delmar. So maksudnya banyak kawasan dekat selatan kosong. Kalau dia orang memang betul-betul tahu, rasa dia orang dah beli straight je pergi selatan tu. Ya, memang itu yang boleh di consider ataupun dipertimbangkan untuk beberapa player ni. Tapi pada waktu ini mungkin mereka akan bermain dengan teknik-teknik yang lebih kolokial ataupun lebih standard saja untuk kita lihatkan. Jadi tidak ada apa-apa yang begitu mengejutkan untuk Mirama pada waktu ini. Kalau dia seperti berpusing sedikit, Sunhawk kali ini agak laju. Oh, Miramar yang agak perlahan. Ini rakan kita, Olio. Hello. Kakak beliau tengah menonton eh. Kakak beliau tengah menonton, ibu bapa beliau tengah menonton. Memang tu player yang agak berkualiti tinggi. Tapi cakap enggak tamahan apa Barry Sultan cakap pasal taking the fact yang ada team yang tak main, itu akan affect rotation. Sebenarnya untuk MOSG, difficulty level dia baru high. Dia belum lagi insane mode. Insane mode adalah setiap minggu grouping tu tukar. Ya, betul. Oh, betul. So sekarang ni at least 3-3 guna sama je kan. So people get used to it. Dan mungkin last week tu semua dah tahu apa benda yang tengah berlaku. So nasib baik jugalah dia tak tukar every week. Kalau tukar every week, wah, setiap minggu kau kena buat minggu. Kenapa team ni dekat sini? Kenapa rotation team tu macam tu? Dia kata dia macam tu. Jadi walaupun pun akan memberikan variety kepada, ya, kata masih lagi high difficulty sebab diorang sekarang ni tak boleh nak merangkakan apa-apa strategi untuk sebutkan, sedangkan itu yang paling penting. Ya, yeah, betul. So pada waktu ini diorang kena fikirkan ya, untuk menangkan weekday saja. Weekend tu kena fikir mungkin pada hari Jumaat tu malam terus merangkakan strategi. Alamak, ini akan terus ni, ini akan terus ni, ini rotation dekat sini. Daripada ketika ini masih lagi circle yang baik untuk semua. Tidak ada difficulty ataupun kesukaran yang terlampau sangat untuk masuk dalam circle. Kedudukan yang sangat-sangat awkward untuk Boyka. Tayar dia pula dah pancit kat sini. Dia macam bagi hint je bawa bagi berskin buaya ni. Nak kena piat kot dengan bini dia lagi. Ya. Hashtag hudan. Jadi sekarang akan menembak Jiji. Ui, sempat Jiji keluar dekat situ. Kalau tak dia akan meletup dengan kenderaan tersebut. Zuli, satu Scar L diguna pakai oleh beliau, Homeboys. Aku bertemu dengan tim JA. Waktu ini memberikan serangan balas, tapi itulah dia, mereka ni macam terperangkap sebenarnya. Dia kawasan yang agak sukar. Jadi dan mereka punya serakan juga seolah-olah kalau terjatuh satu orang, sukar untuk selamatkan yang lain. Jadi mereka kena mengambil sedikit pengiraan pasal perkara tersebut. Walaupun masih belum ada lagi apa-apa darah yang ditumpahkan pada waktu ini di tanah Miramar. Dan untuk pengumpulan chicken juga tidak ada pasukan yang masih lagi tak ada satu pun tim yang mengulang chicken dinner buat waktu ini. Ya, jadi kalau anda juga bertanya kenapa anti circle nombor 1 dan Yudo nombor 16 walaupun tak ada apa-apa kill sebab dia ikut abjad lah. Ya. Saya pun baru tahu benda tu. Tapi waktu yang sama kita nampak high ground yang betul-betul tinggi diangkat oleh DFV. Sekarang jarang kita nampak tim-tim yang panjat-panjat bukit ni. Betul. Sebab dulu rasa banyak kali juga kot. Mungkin sebabkan dah dapat bukit tapi kena turun. Lepas tu turun tu macam confirm mati. Matinya.
kalau betul-betul dia tahu suka kat situ, lain cerita lah kan. Ya, yeah, kekerapan untuk Miramar sekarang ni macam dah lately banyak banyak ke dalam bandar. Los Leones pun dah macam makin kerap dah. Dulu kalau kita tengok, ujung, banyak ke bahagian yeah, atas, ke bahagian kanan, dekat bahagian tepi-tepi-tepi, ataupun ada satu yang dekat bahagian atas bawah La Cobreria tu ada satu bukit yang paling tinggi yang kena naik vertikal dengan kereta tersebut. Jarang lah circle tarik ke situ berbanding dengan dulu. Ya, betul lah. Sebenarnya either bandar ataupun tanah yang kosong, kosong kering kontang. Yang ada macam curun-curun kecil-kecil tu lah. Bukit-bukit dah memang kurang gila. Ya, memang betul tu. Tapi itulah yang akan sedih kalau betul-betul benda tu sampai ke bandar adalah reef lah. Sebab dia memang selalu clutch di dalam kawasan bandar. Daripada waktu ni kita akan melihatkan selagi ada orang menggunakan high ground ini sebagai tempat mereka bertapak di Leones, tulisan Leones itu DFV. Pasukan ini mempunyai player-player yang berkualiti, cuma masih belum lagi menemui rentak setakat ini. Gabungan daripada pasukan dahulu ini dikenali sebagai Damansara dan Flash Vision. Dan itulah dia. Yang pelarian dilakukan itu AUGA3 akan dijatuhkan negara sini dengan suppressor sniper of course. Tak ada berdepes. Tak ada berdepes, minta maaf guys. Semalam ada orang claim UC tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ya, anti-circle ataupun anti-circle. Team ini dikelolakan ataupun dikendalikan sedikit sebanyak juga oleh owner mereka yang tentunya ramai mengetahui. Sebab itu mereka menjadi fan favorite juga pada waktu ini, iaitu Solus. Ya, saya nampak langsir Solus kat belakang tadi. Langsir trademark. Langsir trademark. Tapi dekat sini Uzi dengan pakai juga dekat situ oleh Haikul. Salah satu trademark beliau juga. TRX. Haikul memang boleh dikatakan macam pelopor untuk penggunaan SMG dalam mana-mana game. Pada RPM satu lagi, kebanyakan highlights dia adalah dengan menggunakan UMP, Micro Uzi. Jadi dia memang player yang memang antara dua ekstrim. Sama ada dia kadang-kadang dulu guna DMR untuk long range ataupun dia gunakan memang short range hard call. Tapi jangan biarkan benda itu menipu anda lah, sebab penggunaan M4 dia dengan AK dan sebagainya memang sakit, cong. Ya, tapi itulah dia, circle telah pun ditunjukkan kepada kita akan berada di antara graveyard dan juga utara Los Leones. So, ini adalah satu kelegaan sebenarnya untuk mereka pasukan. Diorang tak perlu nak main dekat Los Leones. Yudu Gang, Team Secret, RSG, Geek Fam, Homeboys, itu adalah antara pasukan yang telah pun ada. Tempat agak baik untuk saat ini, tapi DMSFV akan melanggar ke arah compound yang telah pun dipegang oleh Homeboys. Ya, tembakan kali lepas kali note dia juga akan memegang sebiji barrel dekat sini. Tidak ada apa-apa kill untuk kedua-dua pasukan sebab masih lagi ada 64 player. Nuke memasak satu grenade tangan, cuba untuk melakukan balengan pada waktu ini akan kena sasaran. Ambil sedikit saja damage ke situ. Tidak kena tepat, tapi informasi ada untuk player-player daripada Homeboys pada waktu ini dengan apa yang si Nuke nampak dan dengar. Slow burn perlawanan ini. Ini memang perlawanan yang berlaku ataupun jenis perlawanan yang akan berlaku di Miramar pada ketika rotation ini berlaku. Dan kadang-kadang bukannya mereka nak sangat ambil compound ni, tapi sebab nak lalu masuk dalam circle tu akan menjadi masalah kalau tidak settlekan masalah dekat sini. Jadi tak kira macam mana pun mereka kena mengambil fight ini buat waktu ini. Zigzag, membayar tergerak tangan, tidak kena sasaran, tapi banyak troubles kena pakai pada waktunya bagi kedua-dua pasukan. Akan berlaku Naoki saja sebenarnya rendah, tapi dia tak naikkan nyawa dia langsung. Terlepas kalau kekurangan first aid ataupun masalah punya kawasan yang selamat untuk memakai first aid tersebut, tapi tembakan masih dilepaskan oleh kedua-dua pihak. Kita nampak juga populariti api-api sangat-sangat banyak pada waktu ini. Ya, memang betul. Tapi itu dah JPNC akan terjatuh terlebih dahulu. Di sini perlawanan masih lagi belum tamat. Seperti yang kau katakan tadi, Molotov memang sangat-sangat popular pada waktu ini. Kerana selalunya digunakan sebagai finishing move juga lah. Tapi kita lihat pada ketika ini memang ramai yang pandai untuk letakkan Molotov itu di tempat-tempat sudut yang sukar untuk terlepas. Anti-circle tengah fokus lawan dengan JA dekat dalam compound ni. Tiba-tiba ada tembakan jarak jauh pula yang berlaku dengan M24. Dan ini sebenarnya memberi informasi kepada JA untuk membuat satu agresif push ke bahagian hadapan. Anti-circle dalam keadaan berbahaya. Oh, sayangnya. Alay. Dan lah kena third party jauh. Ya, memang. Itulah dia. Tapi walaupun JA akan menerima keuntungan itu begitu saja. Lembu punya susu, kerbau dapat nama dekat situ. Mereka melihatkan, ya, kita tengah push anti-circle tadi dan anti-circle yang jatuh. Jadi masuk je lah, dapat dua. Memang seolah-olah ada keyakinan yang tinggi oleh J8 dan satu lagi dia akan dapatkan. Wah, rata. Cantik. Rata terus. Sebenarnya saya memang ada sedikit persoalan. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Sapi tu bukan lembu. Kan? Sebab itu aku cakap kerbau.
Sebab aku dah terfikir juga sebab sapi tu dengan lembu sama aje. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Tapi pada waktu yang sama, walaupun ada orang lain yang menembak anti-circle tadi, maybe J8 nampak lebih tersusun di sini. Berbanding kalau kita bandingkan dengan semalam, sekali lagi, scene di mana mereka push ke atas produk semalam BRM tu, memang nampak berhampu, sepah dan sebagainya. Tapi betul, kali ini kemas. Kemas. Semalam ada nampak lah hesitation. Diorang nak masuk ke tak? Duduk dekat tepi tingkap. Lepas tu kena naik jatuh. Itu pun satu example yang baik kan masa mereka rush in. Tak fikir tu baru masuk. Melulu masuk guys tu untuk dapatkan anti-circle. Memang kemas. Kita akan lihat sama ada hari ini hari comeback mereka ataupun tidak. Pesakan ini dah ada pula 3 kill. Permulaan yang cukup baik tu dia si Hollywood Insomnus akan di knockdown. Insomnus satu player yang dia macam dua ekstrim sebenarnya untuk Insomnus, sama ada dia jatuh dulu ataupun dia jatuh last selalunya untuk dia. Tapi untuk kebanyakan player daripada pasukan Wales ini adalah mereka bukan survivor ataupun yang boleh bertahan lama dalam game, tak kira ada dua ataupun satu orang, dan punya ability yang sangat-sangat tinggi daripada barbar ataupun strategical defense lah. Revival akan dilakukan kat sini oleh Opa kita. Sinbin 12-10 saja. Teringat nama first dia, Sinbin. Jangan. Panjang betul. Bukan, nama asal dia kan Sinbinio. Oh, panjang okay. Lepas tu ya, banyak dia salah satunya player yang paling banyak revolusi dari segi nama dia. Akhirnya sekarang ni jadi X. Tapi J8 Esports akan berpecah pada 4 bahagian yang berbeza. 5 byte nyawa betul-betul rendah. Haikul dijatuhkan pula oleh Kim. Oh my god, nampak target tembakan dilepaskan kali ni guna pakai M4 dengan satu mini. Tidak jatuhkan sesiapa, tapi TRX mereka macam mau samakan byte dengan tu, tapi tak dapat. J8 terlalu dominan di kawasan ini. J8 memang menunjukkan satu klasik play mereka. Kalau kita lihatkan memang tempat yang mereka turun pun macam BTR. Jadi strategi-strategi BTR juga kelihatan di sini. Lagipun Boycast memang pernah menjadi coach untuk mereka. Dan pada waktu ini sedikit update untuk anda. Kalau tidak silap, last kita check BTR di nombor 1 sekarang kan? Mereka dapat chicken dinner map terakhir mereka. Okay. Satu comeback lah, mengeprank mungkin dah tamat selepas hari pertama. J8 Mael sekarang ini. Revivekan Zuli. Zuli sudah pun bangun dan makan lepas ke atas Ray. Ray sudah pun dimakan oleh zona biru juga pada waktu yang sama. R2K berlawan dengan tim Tauge Ayam pada waktu ini, di mana masing-masing mengenok satu. Okay, perlawanan yang akan berlaku di saat ini dan satu kejatuhan. Mudah sebenarnya mereka yang bertahan ini. Mana strategi Alex itu yang nampak? Oh, mereka di luar sebenarnya. Ini akan memberi peluang untuk Tauge Ayam meratakan. Tim R2K lah survival kill itu akan diambil oleh tim ini dan mereka akan dapat revivekan semula si Zizok. Oh, tapi bukan penamatnya untuk last survivor tadi, tak nampak benda tim itu dihabiskan secara langsung. Di mereka masih lagi ada mungkin dua ataupun satu orang saja dekat situ. Tapi ada dua pasukan yang berada di luar dan kelihatan macam sukar sedikit untuk masuk. JA juga sebenarnya berada di luar circle. Nampak tadi macam diorang dah masuk begitu dulu ke dalam circle. Rupanya belum lagi sampai. Tapi kali ini nampak gaya mungkin akan menjadi match terburuk untuk pasukan EVOS VIP kerana mereka tertekan di bahagian hujung tersebut. Todak akan rata di tempat yang ke-15. Kali pertama sebenarnya mereka tersingkir awal. Dikeluarkan oleh pasukan NED beradut. Memang tak boleh buat apa. Tempat diorang terlalu sukar untuk membuat sebarang pergerakan sebab dia ada low ground dan tak ada circle. 270 meter jarak yang memisahkan antara NED beradut dan juga circle yang berikutnya. SamZ cuba untuk mendapatkan satu kejatuhan. Tidak berjaya. EVOS VIP masih lagi ada, tetapi kalau kita ada pada minimap, depan tu ada satu full squad. Macam mana diorang nak merencanakan pergerakan? Oh, ini memang sangat-sangat sukar situasi untuk EVOS VIP. Mereka selalu memang main, ini memang style mereka iaitu main di tebing-tebing ini. Tapi kali ini tebing ini yang akan makan mereka. Disebabkan mereka kena panjat, mereka kena lalu dan ada banyak pasukan seperti yang dikatakan tadi. Dan tidak kelihatan macam mereka ada ataupun cukup kenderaan untuk membuat satu pergerakan kamikaze dekat sini. Tapi di situ kita melihatkan J8 membiarkan saja van itu atau pas itu berlalu pergi. Dan sekarang ini mereka masih lagi memikirkan bagaimana untuk mendapatkan tempat yang lebih selamat. Pada waktu yang sama, satu lagi pasukan. Oh, tidak, 5 kill sebenarnya untuk NED. Dan dua akan dikeluarkan secara langsung. Dikeluarkan secara langsung sebenarnya tempat 14 tetapi 7 kill. Ya, masih lagi okey untuk mereka. Mereka akan dapatkan 7 markah lah dekat situ. Tidak ada markah tambahan untuk tempat yang ke-14. Tapi Boyka juga telah pun dikeluarkan pada waktu ini. Banyak pasukan
yang telah menjadi tempang JAE terkeluar terus. So banyak pasukan yang terkeluar di saat-saat yang awal. Kosong placement point tetapi kill mereka sangat-sangat banyak. 12 pasukan masih lagi ada dalam permainan kita. 35 orang main. Apakah akan berjaya untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner team Wales? Masih lagi ada 4 orang manpower untuk pasukan mereka. Tapi di bahagian atas ada 2 pasukan yang betul-betul dekat duduk dekat dalam satu kompon yang sama. Ya, betul-betul berjiran pada waktu ini tapi betul. 6 dan 7 kill masing-masing. Kill leader. Dua-dua dah pun di-eliminate pada waktu ini. Oleh orang kata apa, pressure daripada zon biru dan juga tim-tim yang ada kat kawasan tepi-tepi pada waktu ini. Tapi kawasan yang sama kita nampak Zizo dapatkan Echo. Echo akan dibunuh secara langsung dan Atai akan dapatkan NSP. Dikeluarkan di tempat ke-12 bagi R2K Last Survivor. Ya, R2K tadi nampak seperti mereka sedikit tipu-tipu. Dekat situ mereka ada kill walaupun pun untuk dibawa pergi. Jadi sekarang ini sudah masuk ke zone di mana mereka akan dapatkan sekurang-kurangnya satu mata. Tapi tentunya itu bukanlah markah yang diinginkan dengan sekadar keluar satu itu. Sebelum-belumnya mungkin top 5 tapi eliminated juga adalah EVOS VIP dengan 2 kill dekat situ. Satu markah tambahan. Dan kita akan melihat sama ada pasukan-pasukan yang masih punya 4 player ini boleh mendapatkan chicken dinner ataupun mereka juga akan merasakan tekanan daripada... Yudo Gang Putra tertangkap dekat studi. Keluarkan di tempat ke-10 pada waktu ini. Tapi Resurgence satu akan di knockdown, dibunuh secara langsung. Batman juga akan di knockdown pada waktu yang sama. Tinggal dua orang player sahaja dihantar ke depan Pedro Solomon. Tapi Team Secret mereka sudah pun hilang. Matoy dan Circle akan pergi kepada TRX Pami. Ya, dia satu-satunya pemain yang tinggal untuk TRX Esports dan dia dapat membeli circle tersebut. So sekarang ini dia perlu berharap agar pasukan-pasukan yang lain lawan dan settle dengan lebih awal supaya dia boleh dapat placement point lebih tinggi. X-Arm akan mendapatkan HGG. Nak tak nak sekarang ini DMSMV dan juga Homeboys terpaksa untuk menyelesaikan pertarungan mereka. Agak lama kita tengok diorang berjiran tapi akhirnya sekarang ini akan ada satu pemenang DMSMV. Zigzag saya tinggal. Belum rata. Oh, dia dapat satu dekat sini. Dia akan dapat kill secara langsung. Tapi dia tinggal seorang. Dia kena lawan dengan Nook. Dia perlu masa. Dia perlu hilap terlebih dahulu. Nook mencari target untuk dibunuh. Dia boleh dapatkan dua lagi kill percuma. Kalau dia sempat untuk dapatkan Atta dengan X-Arm. Tapi Zigzag dia sudah pun hilap dekat sini. Dia akan cuba push. Tapi terlihat tulis Tauge. Ayam kena tangan. Akan sampai mentok dekat situ. Dikeluarkan Tauge. Ayam kena tiga kill. Oh, mantap sekali. Insomnus seperti biasa. Salah satu pembalingan yang cukup kualiti tapi DMSMV akan terkeluar juga pada waktu ini. Team Secret juga akan terkeluar di posisi nombor 6. Top 5 pada waktu ini tapi kelihatan seperti ada Team Wales adalah peluang yang paling besar bersama dengan Geek Fam untuk ulang balik chicken dinner mereka. TRX top 5. TRX top 5. Resurgence 3 orang masih lagi hidup tapi Small Boy. Dia akan tinggalkan kedudunya untuk pergi ke arah rumah si Pami. Adakah Pami dapat menghalau beliau? Smoke sudah pun dibaling dengan sini. Tembakan lepaskan oleh Pami. Pami kalau dia keluarkan Resurgence dekat sini. Top 4 confirm untuk dia. Genet tangan dimasak. Genet tangan akan dibaling sebentar saja lagi. Small Boy dia cuba untuk hilap. Letupan akan berlaku. Adakah kena? Tidak. Small Boy akan masih berdiri dengan gas. Sempat untuk gunakan first aid kit. Tetapi Resurgence sekarang ini. Dua dekat belakang tu akan merangkak ke apa? Dah mati dah. Rata. Tinggal satu saja. Tinggal Small Boy saja pada waktu ini. Entah bagaimana. Mungkinkah dia boleh kelas. Sebab ini perkara yang pernah dilakukan oleh RSG. Jadi tidak begitu mengejutkan kalau dia boleh. Tapi masalahnya Team Wales dan Geek Fam full squad. Jadi itu bukanlah satu perkara yang boleh diambil mudah oleh mana-mana tim yang berada dekat sini. TRX nampaknya mungkin akan main healing saja. Mungkin akan cuba merangkap demi sedikit untuk masuk ke dalam segel. Ya, tapi Geek Fam ada peluang yang terbaik untuk mendapatkan chicken dinner yang kedua berturut-turut di map Miramar. Semalam mereka mengakhiri hari yang pertama dengan chicken dinner dan kali ini mereka akan memberikan tekanan yang sangat-sangat hebat kepada Team Wales. Homeboys tersingkir di tempat yang kelima dengan 4 kill. TRX keuntungan mudah untuk dia. Dapatkan nombor 4 memberikan dia 8 markah buat waktu ini. QB mendapat satu lagi grenade kill. Tapi nampak gayanya macam peluang yang sangat-sangat besar untuk pasukan Geek Fam. Tapi apakah respons daripada Team Wales? Sekarang ni tentunya mereka nak mencari anasir-anasir ataupun duri-duri dalam daging ni. Kena settlekan dulu sebelum mereka settlekan team depan. Kalau tidak mereka akan dapat satu disadvantage. Kalau lone survivor itu mengambil keputusan untuk tempat. Oh, depan kau, depan kau. Oh, dia paling smoke mungkin dekat situ. Fahmi. Dia akan lihat pergerakan Small Boy. Dia melakukan larian zigzag sekarang ini. Pami lawan Small Boy. Small Boy mencari target. Pami juga kena tiba di belakang. Dia kena lawan 1v1. Dia tembak. Dia cuba. Dia dapat. Tapi dekat belakang Dembro. Dia akan keluarkan satu lagi tim. 3 lawan 4. Wales lawan dengan Geek Fam. Geek Fam akan cuba mendapatkan satu lagi chicken dekat sini. Loyu ke depan dekat sini. Di manakah Insomnus? Insomnus di kawasan sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Untuk tim Geek Fam. Insomnus cuba menembak Dembro. Sudah menguntungkan kedudukan beliau. Loyu perlukan masa untuk hilang. Dia makan lepas oleh Geek Fam. Insomnus dia cuba untuk melakukan flank Arab sekarang. Dia nampak semua orang sebenarnya. Insomnus scope dibuka. Dia makan lepaskan. Dia cuma dapat satu. Dia dapat satu. Snap dijatuhkan oleh Insomnus.
Ya, tapi dua orang main daripada Falcon Defense sekarang ini adalah dua pemain yang sangat-sangat hebat. Sin berjaya untuk mendapatkan Insomniac. Akhirnya flanker tersebut telah pun dikesan. Loyu dan juga Stewart akan berlawan dengan Damru dan juga Sin pada waktu ini. Dua lawan dua, revival akan dilakukan. QB berjaya untuk diangkat. Kelebihan dari segi nombor boleh berpihak kepada Falcon Defense. Ya, sekarang ini kita lihat Stone 9K dia akan cuba merangkak perlahan-lahan ke depan. Loyo juga sudah pun mencacing. Revival sudah pun berjaya dilakukan dekat sini. 3 lawan 2. Tapi Geekfam masih lagi ada number advantage. Damroot dia ada di situasi di mana dia boleh tembak sesiapa saja yang bangun. Dan informasi itu juga boleh diberikan kepada Sen. Sen melompat-lompat dengan tu. Tembakan yang lepaskan oleh Loyo. Damroot akan bangun. Damroot akan tembak. Dia dapat satu. Stewart saja tinggal sekarang ini. Cuba dibunuh secara langsung. Loyo akan hilang dekat sini. Stewart 1 lawan 3. Bukan saja game tamat. Winner-winner chicken dinner. Untuk tim Geek.